Sebutkan sholat sunnah yang termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail, tahan, bisa jawab. Sebutkan sholat sunnah yang termasuk qiyamul lail. Ya, di tangan yang dijawab. Ayo, ya, acik. Ya, terus. Ya, ya, terus. Terus? Iya, terus? Ya, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tepuk tangan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Sebutkan nama saum yang kita laksanakan setelah Ramadan, nah, yang jika dilaksanakan seolah kita puasa setahun penuh. Nah, ya, 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 ya. Namanya adalah puasa apa? Puasa apa? Ayo. Setelah Ramadan. Panggilan kita sama dengan Jum, ya. Ya, ya, tangan yang duluan. Ya, ya, ya. Puasa apa, yo? Boleh jawab siapa? Kita laksanakan seolah kita puasa setahun. Puasa Syawal, benar. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Puasa Syawal yang itu. Puasa satu Syawal, puasa di bulan Syawal. 6 hari berturut-turut gitu ya, pahalanya seperti puasa satu tahun. Ya. Tapi yang tanggal satunya apa ya? Harus tanggal 2-nya, tanggal 2 atau pertengahannya ya. Boleh berturut-turut lebih afdol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi fadilahnya apa? Nah, 10 hari di awal Ramadan. Penting ya. Tadi yang menyimak silakan. Ya, di tengah. Ya, silakan. Sekarang memasuki puasa ke-8. Ya. Dari tanggal 10 April. Iya. 1443 Hijriah. Ya.
2. Ya. Allah. Ya. 10 ketiga dibebaskan dari api. Subhanallah. Tepuk tangan.